Hai, selamat datang ke Kak Ain Kitchen. Okey, hari ni Kak Ain nak masak menu dessert yang cukup simple ya. Dah lama jugalah Kak Ain tak bersiaran ya. Mungkin sebab sibuk sangat dengan kerja-kerja Kak Ain. So, hari ni Kak Ain ada masa lapang. So, Kak Ain hari ni Kak Ain akan buat menu dessert agak-agak santan sirap rose ya. Okey, untuk bahan-bahan dia boleh tengok dekat video yang first yang Kak Ain dah tunjuk tu ya. Okey, untuk step yang pertama kita masak agak-agak ya. Okey, untuk step kedua kita masak agak-agak sehingga hancur ya. Okey, sekarang ni tengok agak-agak kita pun dah hancur ya. Okey. Kalau macam ni dah kira dah okey lah ni, agak-agak dah hancur lah ni. Bolehlah kita pergi step yang seterusnya. Untuk masak agak-agak ni kita tak perlukan banyak bahan lah. Lagipun bahan yang kita guna pun tak adalah mahal sangat. Semua orang boleh beli ni untuk buat menu ni. Menu dessert agak-agak santan sirap rose ni. Okey, untuk step ketiga, bila agak-agak dah hancur tu, kita masukkan 2 sudu besar sirap rose ya. Masak sehingga mendidih. Untuk sirap ni kita boleh guna apa-apa perasa lah. Tak kisahlah brand apa pun boleh pakai je. Terserah pada masing-masing lah. Okey, kita masak agak-agak ni sehingga mendidih. Okey, tengok colour pun dah cantik kan. Warna merah macam ni. Untuk agak-agak santan ni, okey, semua kalau ikutkan lapisan masyarakat, semua orang suka makan ni. Okey, kemudian untuk step yang keempat, kita boleh masukkan gula lah. Okey, kita masak gula ni sehingga dia hancur ataupun mendidih ya. Okey, kita kacau-kacaukan dia agar gula tu hancur ya. Okey, untuk gula ni terserah pada masing-masing lah. Bagi siapa yang suka manis tu, okey, boleh tambah lah banyak mana gula yang anda suka lah. Okey, kita kacau-kacaukan dia biar bahan semua tu sebati ya. Okey, nampaknya agak-agak kita pun dah mendidih tu. Okey, step kelima, bila dah mendidih tu baru kita masukkan santan ya. Kita masak santan ni sehingga mendidih ataupun sehingga dia masak lah. Okey, tengok warna dia pun cantik tu. Warna macam air bandung ni ha. Okey, tengok pun bau dia pun dah sedap ni sebab campur dengan dengan sirap kan. Okey, untuk step yang keenam tu, okey, kita masukkan lagi satu cawan air ya. Kalau boleh kita masukkan dalam air tu dalam kotak santan tu lah. Bukan apa, kita tak nak membazirlah santan yang ada dalam kotak tu. Kita masukkan satu cawan ya. Okey, kemudian kita masuk sedikit garam ya. Ini untuk menambahkan lagi rasa agak-agak santan kita lah. Biar ada rasa manis-manis dan rasa lemak-lemak sikit lah. Okay, kita kacau bahan agak-agak kita tu biar sebati ya. Okay, tengok. Menarik kan colour dia. Okay, kita kacau-kacaukan dia biar sebati. Okay, kita biarkan agak-agak kita ni sehingga dia mendidih ya. Okay, selepas mendidih tu kita bolehlah pergi step yang seterusnya. Okey, step ke-8 kita letak lagi setengah cawan air ya. Ini kita kalau boleh tak nak agak-agak kita kurang sangat lah. Kalau letak dalam 4.5 cawan tu kira dah cukup cantik lah agak-agak kita tu. Kira tak kurang sangat dan tak lembik sangat. Okey, kita kacau adunan kita ni biar sebati dan masak sehingga mendidih ya. Okey.
masak agar-agar santan ni memang senang. Semua orang boleh buat. Cuma nak tak nak je lah. Okay. Kak En harap nanti siapa-siapa yang tengok video ni boleh cuba resepi ni. Resepi ni orang bujang pun boleh buat ni. Sebab resepi ni resepi bajet lah. Untuk Kak En, kalau Kak En masak, Kak En suka cari menu-menu yang bajet-bajet je. Kira menu-menu yang untuk orang-orang bujang, untuk ibu-ibu, yang kira ibu-ibu yang sibuk tu, bolehlah masak resepi ni. Sebab resepi ni memang cukup simple je. Kalau nak masak kuih lah, itu mungkin ambil masa sikit lah. Tapi masak agar-agar ni kira tak lama sangat masa dia, sekejap je. Okey, nampak tu apa adunan agar-agar kita tu, tengok dah mendidih tu. Kalau boleh kita biarkan je dia mendidih macam tu, sebab nanti tu bila dia mendidih macam tu, itulah yang buat agar-agar kita nampak cantik tu. Okey, kita kacau-kacaukan sikit. Ini kira dah dah hampir masak lah adunan kita ni bila dia dah mendidih macam ni. Senang je kan. Tak susah pun masak agar-agar santan sirap rose ni. Tapi kira untuk agar-agar ni, siapa-siapa nak guna pewarna apa-apa pun tak kisah. Untuk guna, untuk buat apa agar-agar agar-agar yang lain pun boleh juga, color lain pun boleh juga. Okey, step ke-8 ni, okey, agar-agar kita tadi tu bila dah mendidih tu kira masaklah. Okey, kita boleh tuangkan ke dalam acuan ataupun ke dalam loyang lah. Siapa yang suka guna acuan, kira untuk acuan tu terpulang pada masing-masing lah. Boleh guna je acuan apa-apa pun, tak kisah. Kita biarkan adunan kita tu dalam 1 jam, biarkan dia sejuk dulu sebelum masukkan dalam peti ais ya. Okey, inilah kejadian agar-agar santan kita bila dah keluarkan dari peti ais ya. Okey, tengok nampak cantik kan. Tengok nampak tak keras sangat, tak lembik sangat. Bila dah keluarkan daripada acuan pun nampak cantik je, nampak bentuk dia pun cantik je kan. Okey, Kak En harap siapa-siapa yang tengok video ni bolehlah cuba resepi yang Kak En bagi ni. Resepi yang cukup simple je. Tengok color dia bila anak-anak tengok pun memang tertarik lah nak makan. Bukan budak-budak aja, orang tua tengok pun nampak menarik. Tambah kalau kita letak dalam acuan yang kecil-kecil ke, lagilah budak-budak suka. Ini pun Kak En dah buat tadi, sekejap aja dah habis. Tak sempat nak ambil gambar budak-budak yang tengah makan tadi tu. Sekejap aja dah habis. Okey, Kak En harap semua dapat mencuba resepi ni ya. Okey, selamat mencuba. Semoga berjumpa di lain resepi. Okey, bye.